saja hadis. Bismillah. Bisanadin al-muttashili ila al-imam al-muallifi. Al-imam al-hafiz Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala. As-sani yang kedua, hadis yang kedua. An Abi Jundub an Abi Jundub ibn Junadah. Oh gitu. Bismillah. An Abi Dzarrin dari Abi Dzar yaitu Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman dan dari Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ia ittaqillaha bertakwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta dimanapun berada oleh engkau wa atbi'is sayyi'ata dan ikutkan akan keburukan alhasanata akan kebaikan ikutkan olehmu terhadap keburukan akan kebaikan tamhuha menghapuskan oleh itu kebaikan akan keburukan. Wa khaliqin nasa dan pergaulilah akan orang-orang bi khuluqin hasanin dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi meriwayatkannya oleh Imam At-Tirmidzi wa qala dan berkata At-Tirmidzi haditsun hasanun hadis hasan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada tiga perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besar hadis ini menyangkut dua perkara pokok yaitu menyangkut hukukullah lalu yang kedua menyangkut al-hukuk al-adamiyah. Hak-hak kepada Allah dan hak-hak kepada sama manusia. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Bertakwa itu apa? Sering kita dengar, yaitu mengerjakan kewajiban, ninggalin barang yang haram. Bertakwa kepada Allah itu dengan begitu caranya. Mengerjakan kewajiban, meninggalkan barang-barang yang diharamkan. Nah, lalu kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikutkan keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka itu kebaikan akan menghapuskan keburukan tersebut. Nah, ini penting bagi kita untuk kita kerjakan. Bukan berarti keburukan kita niatin untuk dikerjakan lalu apa? Setelah ikut diikutkan dengan kebaikan. Jadi keburukan itu jangan diniatin mau dikerjain. Kemaksiatan itu jangan diniatin. Tetapi umpama terjatuh seseorang dalam perbuatan maksiat, maka untuk melepaskan diri daripadanya adalah wajib dia menghadirkan penyesalan karenanya. Wajib menghadirkan apa? Penyesalan terhadap perbuatan maksiat tersebut.
dan melepaskan diri darinya serta bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Ini tiga perkara ini daripada syarat taubat namanya. Syarat taubat. Satu apa? Menyesal. Kedua, melepaskan diri, dan ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Ada beberapa perbuatan dosa atau maksiat yang otomatis dihapuskan. Otomatis dihapuskan dengan salah satunya adalah mengikutkan maksiat tersebut dengan perbuatan kebaikan. Mengikutkan perbuatan maksiat tersebut dengan apa? Kebaikan. Kebaikan itu apa? Ya banyak macamnya. Nah, maka dianjurkan. Dianjurkan dalam satu riwayat dikisahkan sebagian wali Allah setiap menjelang sore dia bersedekah. Dia apa? Bersedekah dengan harapan ada kemungkinan dosa-dosa yang terjadi tanpa dia sadari dapat terhapuskan dengan sedekah tersebut. Tuh gitu. Ada yang otomatis terhapuskan, misalkan dengan cara berwudu, seperti pada mausiat pada mata, pada tangan. Nah, itu yang disebut oleh para ulama kita adalah as-sogoir. As-sogoir itu artinya apa? Dosa-dosa kecil. Nah, yang dimaksud termasuk dalam hadis ini adalah as-sogoir. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu kebaikan dapat menghapuskan keburukan. Yang dimaksud apa? Daripada dosa-dosa kecil. Adapun dosa yang besar-besar wajib hukumnya bertaubat daripadanya. Gitu ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Hai minas sogoir. Yang dimaksud daripada dosa-dosa kecil. Nah, ini yang pertama terkait hak kepada Allah. Lalu yang kedua kata Rasulullah dalam hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Ini menyangkut hak kepada semua manusia. Karena pada dasarnya secara umum tanggung jawab kita itu kepada dua bagian ini. Pada dua bagian ini, hak kepada Allah, hak kepada para makhluk. Iya. Kepada Allah kita mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Kepada manusia jangan bikin dosa. Lanjut. Wabihi ilaihi qala as-salisu. Hadis yang ketiga. An Ibni Abbasin dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kuntu adalah aku khalfan nabi, di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam yawman, pada suatu hari. Yang dimaksud berboncengan. Berboncengan. Naik apa? Naik binatang tunggangan. Ya dulu mah gak ada naik motor. Naik sekarang naik vario. Naik binatang tunggangan. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu, wahai anak muda. Kata Rasulullah nih, inni u'allimuka kalimatin, sungguh aku
mengajarkan olehku terhadapmu kalimatin, akan beberapa kalimat. Ihfazillah. Kalimat ini ingat-ingat. Ihfazillah. Makna harfiahnya, jagalah Allah. Yahfazka, maka menjaga oleh Allah terhadapmu. Yang dimaksud adalah ajaran-ajarannya. Peliharalah ajaran-ajaran Allah, maka Allah akan memelihara dirimu. Allah merahmati dan membalas akan perbuatanmu. Ihfazillah, jagalah Allah. Yang dimaksud itu tadi, kerjakan ajaran-ajarannya. Tajiduhu tujahaka, di mana harfiahnya mengatakan mendapati oleh engkau akan dia, tujahaka, di hadapanmu. Yang dimaksud adalah rahmatnya, pertolongannya, bukan artinya tajiduhu tujahaka, mendapati oleh engkau di hadapanmu terhadap Allah, artinya Allah ada di hadapan dia, bukan. Ini hadis harus difahami secara benar, tapi yang dimaksud tajiduhu tujahaka, yang dimaksud apa? Mendapati oleh engkau akan rahmat Allah di hadapanmu. Karena itu ini hadis butuh kepada takwil, tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Sebagaimana juga ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat juga wajib difahami dengan takwil. Orang kalau anti takwil itu akan menjadikan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi saling bertentangan satu dengan lainnya. Rusak. Maknanya menjadi rusak. Lalu kata Rasulullah, ini yang pertama ini. Pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, itu berlaku juga bagi kita. Berlaku juga bagi kita. Kata Rasulullah, "Idza sa'alta, apabila meminta oleh engkau, fas'alillah, maka mintalah oleh engkau terhadap Allah." Maksudnya yang utama untuk engkau mintai adalah Allah. Ingat-ingat ini, tadi di depan sudah kita bahas, bukan makna hadis ini bahwa kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kita boleh meminta kepada selain Allah. Boleh tidak? Wah, kita pada minta mulu kerjaan kepada sesama kita. Nah, karena itu tidak boleh hadis ini jadikan dalil untuk menghukumi musyrik kepada orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah. Jangan sembarangan mengkafirkan orang hanya karena sebatas meminta kepada selain Allah. Pemahaman rusak begitu. Wa idza sta'anta, dan apabila meminta tolong oleh engkau, fasta'in billahi, maka mintalah tolong oleh engkau billahi, dengan Allah. Nah, ini juga maknanya itu tadi, yang dimaksud adalah al-aula, yang lebih utama untuk engkau minta pertolongan kepadanya adalah kepada Allah. Bukan artinya tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah, bukan begitu maknanya. Tetapi yang dimaksud apa? Al-awla. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal ummata, bahwa seluruh umat, ijtama'at, apabila berkumpul itu umat, ala ayyan fa'uka, di atas untuk memberikan manfaat oleh mereka akan dirimu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidak akan berikan manfaat oleh mereka akan dirimu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu Allahu laka, yang telah menetapkannya akan itu perkara, Allahu, oleh Allah, laka, bagi dirimu. Masya Allah. Ini di dalamnya sebenarnya ada tauhid atau inti tauhid.
Kata Rasulullah, walaupun seandainya semua manusia ini berkumpul untuk memberikan manfaat bagi dirimu, sekecil apapun itu manfaat, tidak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Setetes air hujan supaya tidak mengenai tubuh kita, ditetapkan oleh Allah pasti mengenai tubuh kita, akan terjadi itu. Walaupun umpama seluruh makhluk Allah menahan setetes air hujan tersebut untuk tidak mengenai diri kita, tidak bisa. Gitu. Orang kalau faham mendalam bagian sini, adem dia hidupnya. Adem dia, kagak stres. Iya. Seluruh manusia ini seandainya berusaha untuk memberikan manfaat bagimu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat bagimu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya itu yang berlaku. Wain ijtama'u, dan apabila berkumpul oleh mereka, ala ayyadurruka bi syai'in, di atas untuk membahayakan oleh mereka akan dirimu, bi syai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, tidak akan membahayakan oleh mereka akan dirimu, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu Allah 'alaika, yang telah menetapkannya akan sesuatu Allah oleh Allah 'alaika, atas dirimu. Sebaliknya, tidak ada siapapun yang menciptakan manfaat atau bahaya bagi diri kita kecuali oleh Allah. Tidak ada siapapun yang dapat memberikan manfaat atau bahaya bagi diri kita kecuali oleh Allah. Tenang enggak kira-kira kalau begitu? Hah? Iya. Rufi'atil aqlamu, telah terangkat al-aqlamu, pulpen-pulpen. Wajaffatis suhufu, dan telah kering lembaran-lembaran. Yang dimaksud bahwa ketentuan Allah tidak berubah, itulah yang akan terjadi. Yang ditetapkan oleh Allah di al-lawhul mahfuz, itulah yang akan terjadi. Yang ditetapkan oleh Allah pada ilmunya, pada ilmu Allah, itulah yang akan terjadi. Tidak ada kesalahan. Nah, begitu. Rawahu at-Tirmidzi, meriwayatkannya oleh Imam at-Tirmidzi. Wa qala, dan berkata Imam at-Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Hadis hasan sahih. Dalam riwayat dikisahkan ada sebagian wali Allah, begitu dia mau makan kurma, satu biji dimasukkan ke mulutnya, tiba-tiba itu kurma keluar lagi, jatuh, dipungut tuh dia, masukin lagi ke mulutnya, keluar lagi, kagak mau masuk ke mulutnya. Tiba-tiba datanglah anak kecil, mengambil itu kurma, dimakan oleh dia, masuk ke mulutnya. Lalu dikatakanlah oleh orang tersebut, orang alim ini, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Alimtu, aku mengetahui, anna rizqi, bahwa rizqiku, la ya'kuluhu ghairi, tidak akan dimakan oleh orang lain. Fatma'anna bali, maka tenanglah hatiku. Emang bukan bagiannya. Setetes air juga kalau bukan bagiannya, gak bakalan bisa dia minum. Semuanya ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Tuh, kira-kira kalau begitu adem gak itu? Adem itu. Ini obat mujarab, gak ada jualannya di apotek ini. Semua apapun yang terjadi pada alam ini dengan ketetapan dari Allah.
rezeki yang kita dapat mau banyak mau dikit, semuanya dengan ketentuan dari Allah. Apapun yang menimpa kita, yang sudah, yang sedang, atau nanti yang akan menimpa kita, semuanya dengan ketentuan Allah. Kagak ngedumel dah hidup, kagak gerusa-gerusu, kagak ngedumel. Iya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ghairi Tirmidzi, selain riwayat At-Tirmidzi. Selain riwayat At-Tirmidzi ada redaksinya berbeda sedikit. Kata Rasulullah, ihfazillah. Peliharalah terhadap ajaran-ajaran Allah, tajidhu, mendapati oleh engkau akan pertolongan Allah. Ama maka di hadapanmu. Selama, masya Allah ini mendalam ini sebenarnya. Selama seseorang memegang teguh ajaran Allah, kagak bakalan susah. Ilallahi firrakhai ya'rifka bisyiddati. Kenalilah kepada Allah olehmu firrakhai, dalam keadaan engkau senang atau dalam kesenangan. Ya'rifka maka mengenali, ini makna harfiahnya ini, ya'rifka maka mengenali oleh Allah terhadapmu, fisyiddati, dalam keadaan kau susah. Maksudnya apa? Bukan berarti Allah kagak kenal kalau kita lagi susah, atau sebaliknya, kalau kita lagi senang kemudian kita kagak kenal. Yang dimaksud, baik dalam keadaan senang atau susah, jangan lupakan ajaran Allah, kerjain. Ini lagi senang, lupa sholat. Kalau lagi susah, sholatnya rajin betul. Yang sunah-sunah dia kerjain itu, sampai tahajud, sampai duha. Orang pada sholat duha niatnya biar luas rezeki sih. Boleh enggak begitu? Ya boleh, enggak apa-apa. Masing-masing orang, enggak apa-apa, terserah. Cuman guru-guru yang pada di TV, yang ngajarinnya begitu. Pengen luas rezeki, rajin sholat duha, gitu. Akhirnya apa? Ya tiap sholat duha, mintanya apa? Minta kaya. Sholat tahajud, lagi susah. Sholat datu tahajud dia. Minta apa? Hilangkan kesusahannya. Ya boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Dengan niat begitu gak apa-apa, silahkan. Nah, cuman dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bukan dalam keadaan tertentu saja yang dimaksud, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kerjakan sebaik-baiknya perintah Allah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annama akhto'aka, bahwa apa, ini makna harfiahnya ini, mengatakan bahwa apa yang menyalahi akan dirimu, lam yakun liusibaka, tidaklah untuk mengenai dirimu. Tidaklah apa yang salah terhadap dirimu menjadi musibah atas dirimu. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpa dirimu menjadi musibah dari dirimu, lam yakun liyukhti'aka, tidaklah hendak menyalahkan oleh Allah terhadap dirimu. Itu makna harfiahnya begitu. Yang dimaksud, yang maksudnya bahwa tidak ada ketentuan Allah yang salah bagi kita. Yang dimaksud begitu. Tidak ada apapun yang salah bagi Allah terhadap diri kita. Artinya jangan beriman dengan ketentuan Allah sebagian, mengingkari sebagian yang lain. Jangan begitu. Wajib berkeyakinan bahwa apapun semuanya terjadi pada alam ini dengan ketentuan dari Allah. Itu makna hadis begitu, itu maknanya. Masya Allah, ini sering terangkan oleh guru kita. Jadi kesimpulannya seluruhnya, apapun yang terjadi adalah dengan ketentuan dari Allah. Karena itu gak boleh kita ngata, misalkan ada peristiwa terus dikatakan apa, wah ini menyalahi takdirnya. Lah, kagak ada peristiwa menyalahi takdirnya. Anak muda bunuh diri, lo dikatakan apa? Nyalahin takdirnya, gak boleh.
Gak boleh itu kata begitu. Karena gak ada barang yang menyalahi takdirnya. Semua dengan takdir Allah, semua dengan ketentuan darinya. Semua termasuk dalam hal ini kejahatan, kemaksiatan, kekufuran dengan ketentuan dari Allah. Sebagaimana kebaikan, kesalehan, ketaatan, keimanan juga dengan ketentuan darinya. Bedanya kebaikan dengan perintahnya, tapi kalau keburukan tidak dengan perintahnya. Adapun kejadiannya dengan ketentuan Allah. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna an-nasra ma'as sabr, bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Kita sabar, datang pertolongan Allah. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwa kelapangan itu bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa bersama kesulitan adalah kemudahan. Masya Allah. Disebutkan ini dalam hadis ini dua perkara ini, senang dan susah. Itu kehidupan manusia kita di, antara dua ini, hidup kita di dunia ini, antara senang dan susah. Semuanya dengan ketentuan Allah. Wah senang, wah susah. Kadang senang, kadang susah. Iya, semuanya begitu. Kagak ada orang yang senang mulu, kagak ada. Kagak ada. Atau susah mulu, enggak ada. Rasulullah mengatakan itu, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Al-faraj ma'al karb. Jadi ke lapangan itu bersama kesusahan. Orang susah nanti lapang. Orang keadaan lapang ntar dapat susah. Mesti begitu. Muternya begitu, muternya. Muternya alam ini begitu. Kehidupan manusia itu muternya begitu. Nah, semua itu dengan ketentuan dari Allah. Kita ngelihatnya orang-orang misalkan pejabat dah. Enak banget itu dia. Padahalan mah dia deg-degan mulu itu. Tiap hari diliatin KPK. Gitu. Tiap hari diapain? Diincer macam-macam dah. Masya Allah. Ya enakan baji. Nah iya. Pagi berangkat apa nih ke kebon. Nyangkul, antar duhur ke musola. Iya, di kebun. Ngopi, ngerokok, makan. Iya. Antar duhur ke musola, sholat. Antar datang lagi ke kebun, begitu. Coba itu, sama yang hidup di kantor. Udah stres dia. Senengan mana itu? Ini Pak Haji udah berapa umur? 70 lebih. Coba yang di kantor-kantor 50 tahun udah pada setruk. 50 tahun udah pada setruk lah. Allah a'lam. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma waffiqna wa waffiq ahlana lima tuhibbu wa tardha. اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.